Terowongan ini akan dikerjakan sepanjang 1230 meter. Nah, halo kawan-kawan, kita berada di terowongan 10 ini, Cicau, yang akan menembus bukit hingga ke Padalarang. Mendekati stasiun Padalarang ya. Nanti kita akan turun ke bawah ya kawan-kawan. Kita lihat nanti layout spesifikasi pekerjaannya nanti. Di bawah itu ada papannya. Sebelum kita turun ke bawah, pastikan teman-teman udah subscribe dulu. Oke. Okay. Ya, terowongan inlet 10 ya. Kita lihat-lihat. Oh, kita lihat aja ya. Malah sepertinya pekerjaan lagi. Ada yang kerja. Terowongannya masih sekitar 10-15 meter lah yang dikerjakan, masih pemula. Kita lihat spesifikasinya ya, layout terowongannya. Nah, terowongan ini akan dikerjakan sepanjang 1230 meter. Dan sekarang masih berapa meter? Masih sekitar 20 meter. Kita lihat sedikit ke dalam. Mendekati aja. Apa-apa ya, masih berapa meter, 10 meter 15 meter lah yang sudah digali. Cukup sekian untuk informasi terowongan 10 inlet ya. Nah, ini papannya tumbang ini. Nah, itu di sana, di seberang terowongan itu batching plant ya, tempat pengolahan semen cornya nanti untuk menyuplai terowongan ini. Outlet terowongan 10, tembusan dari inletnya tadi ya. Ini outlet ya nih. Sama-sama dikerjakan, mungkin ketemu di tengah lah. Nah, ini sedang sama-sama dikerjakan. Oke teman-teman, inilah progres pengerjaan terowongan inlet outlet 10. Masih ya 3 meter lah pemula pembukaan. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya.
tekan tanda belnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih.